MRT Jakarta. Pembangunan proyek MRT Jakarta ini dibuat dengan sistem safety dan fire alarm. Dengan dimulainya proyek ini, kepada seluruh tim proyek dan masyarakat dapat mengikuti prosedur keselamatan yang sudah dibuat oleh PT MRT Jakarta. Pembangunan MRT ini sempat terhenti selama 2 tahun. Setelah rampungnya paket lelang konstruksi bawah tanah, maka semua kontraktor siap bekerja untuk membangun proyek MRT Jakarta yang sempat terhenti. Taman Duku Atas ini akan dijadikan stasiun Duku Atas untuk MRT Jakarta. Setelah Taman Duku Atas ini, akan dilanjutkan pembangunan di Sisingamaraja yang akan dijadikan stasiun Sisingamaraja pembangunan yang dimulai pada awal tahun 2014 mendatang. Pembangunan kuarter pertama dari Lebak Bulus ke Hotel Indonesia dapat dimulai pada tahun 2018. Sepanjang rute MRT tahap 1 ini akan membangun 1 depo Lebak Bulus dan ada 6 stasiun layang, yaitu stasiun Fatmawati, Cepete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamaraja. Dan juga akan dibangun 6 pembangunan stasiun bawah tanah, yaitu stasiun Bundaran Senayan, Istora, Bendungan Ilir, Setiabudi, dan Duku Atas. Pembangunan ini akan berlangsung selama 5 tahun yang akan selesai pada tahun 2018. Adanya pembangunan MRT ini tentunya menimbulkan dampak kemacetan. Untuk mengurangi dampak kemacetan dari pembangunan proyek MRT Jakarta, maka pihak kontraktor akan melakukan kegiatan pensosialisasian secara terus-menerus kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan MRT ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghimbau kepada para kontraktor untuk selalu mensosialisasikan kemacetan kepada warga setiap harinya, agar warga mengerti dan tidak mengeluh dengan dampak kemacetan yang ditimbulkan dari pembangunan MRT Jakarta. Jokowi juga kembali menghimbau untuk mensosialisasikan mengenai gaya hidup untuk masuk ke transportasi massal, yang paling utama adalah MRT ini yang sudah dimulai dari sekarang. Sehingga pada saat MRT sudah selesai, masyarakat sudah bisa menggunakan MRT dan meninggalkan kendaraan pribadinya yang memacetkan Jakarta. Ini, kalau MRT ini sudah selesai, rampung, nanti akan muncul kebijakan-kebijakan yang mendukung. Itu yang sering sudah saya sampaikan. MRT di semua koridor, electronic road pricing, semua koridor yang diterapkan. Dipaksa orang untuk naik transportasi massa. Genap ganjil di titik-titik yang memang diperlukan, lakukan. Pajak parkir yang tinggi juga berlakukan. Dorong semuanya ke sana. Sehingga tadi yang saya sampaikan, gaya hidup lifestyle untuk menggunakan transportasi umum, menggunakan transportasi massal itu betul-betul akan kita dorong dengan kebijakan-kebijakan. Antar kereta nanti paling-paling hanya 5 menit, ya kita bisa duduk nyaman. Kalau berdiri pun juga berdiri nyaman, tidak berdesak-desakan, karena ada 16 rangkaian nantinya yang step. 5 menit itu akan datang terus, akan datang terus. Yang terbenar yang stasiun nanti.